Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Abdul Aziz di Seputar Teknoku. Kali ini saya akan bahas cara untuk mengganti tema berbayar menjadi gratis di Samsung Galaxy On 5 2016. Oke, selanjutnya kita masuk ke tema. Klik tema. Kemudian klik tema lain. Cari tema berbayar dan download. Di sini saya sudah mendownload tema berbayar dengan nama Curse Pirate Live. Selanjutnya klik uji coba, terapkan, tunggu sampai selesai menerapkan. Setelah selesai menerapkan, kita masuk langsung ke S-File Explorer. Selanjutnya, klik pada bagian atas, klik perangkat, klik sistem, kemudian Brief App. Selanjutnya, klik Theme Center. Install Theme Center APK-nya. Tunggu sampai dengan selesai. Setelah selesai ada tulisan tema terhenti. Tapi itu tidak apa-apa kan? Tak masalah. Karena setelah kita klik OK, nantinya akan hilang sendiri. Oke, selesai kan? Itulah cara simple untuk mengganti tema berbayar menjadi gratis. Untuk selanjutnya, cara untuk menghapus tema berbayarnya tadi ya kan, yang sudah menjadi gratis. Caranya, klik link to SD. Cari tema di bawah kan. Klik tema diperbarui. Kemudian klik pada titik tiga bagian atas kanan. Kemudian hapus. Selesai. Mudah kan? Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan cara untuk mengganti tema berbayar menjadi gratis di Samsung Galaxy On 5 2016 kali ini. Jangan lupa klik like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sebarkan channel saya ke teman-teman semua ya kan. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.